istri, keluarga, anak kecil gue. Comment dan subscribe terus di share juga ya. Kan masa harus dengerin apa kata orang ya, kan kita yang ngejalanin. Iya makanya. Ya udah. Ada Rizky Billar nih, Wi. Ya, orang ketemu. Nih, Wi, tuh. No. No, si emak, no. Mana tuh, pada? Ya, Nenek Ani. Ya. Ada si Billar. Binunung ya, orang kelihat di Binunung. Binunung. Ya. Ya, yeah, Nenek Ani. Ya. Yeah. Ada si Billar. Memang nyaman di situ. Nyaman ya. Sorry bos, sorry bos, sorry. Sorry bos. Bobo lagi bos. Bobo lagi bos, bobo lagi. Enak banget. Jangan diganggu. Jangan diganggu ya, Lar. Jangan diganggu. Ini lagi capek banget. Rizky Billar sebentar lagi akan menjadi suami bagi Lesti Kejora. Tentu hal itu membuatnya harus banyak berlatih bagaimana menjadi calon imam yang baik bagi bininya tentunya guys, bagi Lesti. Hal itu dilakukan oleh Rizky Billar bersama sang asisten dan sang sopir Moreno. Rizky Billar berusaha menjadi ayah yang baik untuk putra putrinya dan untuk calon istrinya. Tentu saja hal itu membuatnya harus bisa strong, kuat dalam segala apapun dan membiasakan diri membantu istri termasuk membelanjakannya sekali-kali. Tentu hal itu membuat kita semua senang baper. Apalagi Lesti yang dibuat bengek oleh ular Rizky Billar ini, yang mana rupanya banyak kelucuan canda tawa yang dibuat oleh Billar yang bikin semua orang jadi bengek, jadi ikut tertawa, apalagi antusias saat mereka melakukan yang namanya latihan, yakni Rizky Billar menjadi sosok suami yang baik bagi calon istrinya, bagi istrinya ntar guys, dan juga menjadi ayah yang baik bagi calon atau buah hatinya. Tentu hal itu membuat semua orang jadi tersenyum riang dan bergembira di hari ini melihat kompaknya mereka semua, terutama Lesti yang begitu sabar mendukung Rizky Billar dan begitu pun Rizky Billar yang begitu menyayangi calon istrinya tersebut, sehingga ia
susah-susah harus latihan demi menyenangkan, demi bisa membahagiakan sang calon istri. Tentu hal itu menambah keseruan kita di hari ini yang sudah tak sabar menunggu hari bahagia Lesti dan Bilar. Namun kita tahu dan kita masih tetap selalu mendukung serta mendoakan mereka berdua, semoga rencana mereka untuk bisa segera mengikat apa yang mereka harapkan, ikatan cinta mereka dengan jenjang pernikahan. Dengan ikatan pernikahan tentunya masih harus menunggu, dan so di tanggal 14 keseruan itu akan kembali kita ungkap perjalanan dari kisah cinta Lesti dan Bilar. Apalagi tentunya semua pada tidak sabar akan upacara adat yang akan segera dikenalkan kepada kita. Akan kita tahu tayangannya di salah satu media TV tentunya, yang menjadi salah satu donatur bagi pernikahan Rizky Bilar dengan kekasihnya Lesti Kejora. Ya, karena tentunya mereka menjadi acaranya, menjadikan acara Lesti dan Bilar sebagai salah satu acara favorit dan kita favorit. Tentu tak lepas dari hal itu semua, kita selalu mendoakan pasangan couple kita ini dengan doa-doa terbaik. Semoga kita juga seperti mereka, kita dimudahkan rezekinya, dilancarkan jodohnya bagi yang masih belum punya jodoh, dan dimudahkan segala urusannya. Tapi agar hal ini tambah seru, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya, agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita. Kita aja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.